Hai guys, selamat kembali ke Gubi Gubi Go. Anda bersama saya, Ekram. Menarik hari ini ataupun menyeramkan hari ini, kita akan melihat kisah-kisah orang ataupun rakan mereka dengan hijab yang terbuka. Hijab mata, sebuah kebolehan untuk melihat benda-benda halus yang tidak dapat dilihat oleh orang yang biasa. Dan hijab mata ni selalu akan dimiliki oleh kanak-kanak. Ada juga yang memiliki kebolehan ini sehingga mereka dewasa. Saya telah minta kebenaran daripada penulis-penulis kisah ini untuk berkongsikan semula kisah mereka kepada goers semua. Daripada kisah seorang rakan yang menuntut ilmu yang salah sehingga hijab matanya terbuka, sehinggalah kisah seorang wanita yang mempunyai kebolehan ini sejak berumur 3 tahun lagi dan kisahnya penuh dengan pengajaran. Hari ini kita akan melihat kisah-kisah hijab terbuka dari seluruh Malaysia. Jelmaan Kakak Misteri. Kisah ni dikongsikan oleh Nur Ain Syikin Muhammad Khair menerusi perkongsiannya di Facebook. Bukan berlaku kepada dia, tapi kepada anak perempuan yang berumur 4 tahun. Di mana anak perempuan mereka ni mempunyai kebolehan untuk melihat makhluk halus. Ada satu ketika, semasa mereka di dalam perjalanan ke Batu Maung, mereka terpaksa melalui jambatan Pulau Pinang. Tiba-tiba, anaknya melambai-lambai keluar, seperti sedang melambai seseorang. Tapi bila Nur Ain menoleh keluar kenderaan, tiada orang yang kelihatan. Bukan itu sahaja, menurutnya, anaknya tadi juga ada menegur benda tersebut. Ketika berada di rumah pula, ada satu kejadian yang berlaku pada pukul 2 pagi. Ketika itu, dia mengikut ayahnya ke dapur untuk membancu susu. Bila tiba di dapur, dia bersuara bertanya kepada ayahnya tadi, "Ayah, kenapa perempuan tu masuk ke dalam rumah kita?" Sambil melihat ke atas bumbung di dalam tandas. Ada ketika juga, anak perempuannya akan terlihat sesuatu di dinding rumah yang mereka percaya adalah pocong. Bayangkan, terlalu kerap melihat benda-benda ni sehinggakan dia boleh melukis rupa bentuk makhluk-makhluk yang dia lihat. Sehinggalah anak Nur Ain tahu apa yang dilihatnya itu ialah benda-benda yang menakutkan. Mulalah dia berasa takut. Memang lazim kita dengar kanak-kanak boleh melihat benda-benda halus ni. Dan selalunya, kebolehan tu akan hilang bila mereka sudah dewasa. Tapi, kepada sesetengah orang pula, mereka tiada pilihan untuk hidup dengan kebolehan ini. Seperti juga cerita kita yang seterusnya, kisah melihat arwah nenek hidup semula. Wanita di dalam kisah ini mengaku mempunyai kebolehan ini sejak umurnya berumur 4 tahun lagi. Kalau tadi dikongsikan di Facebook, ini pula dikongsikan di Twitter. Ini adalah kisah seorang wanita yang bernama Izian Zamri. Dan pengalaman yang dilaluinya ini berlaku semasa dia berumur 6 tahun di Baling Kedah. Sekitar waktu asar, dia terlihat arwah nenek moyangnya yang sudah meninggal dunia. Pada waktu itu, dia berada di dalam tandas sedang mandi. Tiba-tiba dia terdengar ada bunyi tapak kaki orang berjalan di sekeliling tandas. Bila diintai, itu adalah kelibat nenek dia yang sedang membasuh pinggan. Bukan itu sahaja, dia juga mendengar bunyi dengusan berkali-kali. Tapi pelik, sebab dia tahu yang nenek moyangnya sudah lama meninggal. Dia cuba lagi intai untuk kali kedua. Kali ini, nenek dia tadi melihat tepat ke arah Izian. Tapi dengan senyuman, senyuman yang sangat lebar. Disebabkan takut, dia tergesa-gesa keluar dari tandas masuk ke dalam rumah dan menangis teresak-esak sambil memberitahu keluarganya di rumah yang dia terlihat kelibat nenek dia di luar, membuatkan keadaan kecoh. Datuk Izian kemudian bergegas keluar untuk memeriksa, tapi tiada apa di sana. Itu bukan satu-satunya pengalaman dia terlihat makhluk halus. Dia pernah terlihat sesuatu tengah makan di tengah-tengah padang bola. Kalau pergi melawat jenazah pun, dia terlihat roh orang lain. Ada juga yang siap tersenyum lagi memandang Izian. Begitu juga kalau dia berkunjung ke hospital, sekolah ataupun kawasan-kawasan yang menyeramkan. Tapi menurut Izian, semakin dia dewasa, kebolehan hijab terbuka tu semakin lemah dan lemah. Itulah yang terjadi dengan Izian yang secara semula jadi memiliki kebolehan hijab yang terbuka. Tapi sebenarnya hijab terbuka ini tidak semestinya secara semula jadi. Ada juga orang yang dengan sengaja membuka hijab matanya sendiri, seperti kisah yang seterusnya. Kisah menuntut ilmu yang salah.
padah degil untuk menuntut ilmu yang salah. Lelaki ini hilang akal. Itulah kisah benar yang dikongsikan di Twitter oleh The Hulky. Nama-nama yang digunakan ialah nama samaran melibatkan seorang lelaki yang bernama Chai. Menurut The Hulky ataupun namanya Amir, Chai ialah rakan karib yang membesar bersama-sama. Ada satu ketika, si Chai ini berminat untuk belajar ilmu mengubat. Tapi cara dia belajar ilmu ini membuatkan dia hampir gila dan hilang akal. Walaupun sudah diberikan amaran untuk meninggalkan niat itu, Chai tetap berdegil. Ini disebabkan menurut Amir, ramai yang kecundang ketika belajar ilmu-ilmu tu separuh jalan. Ada yang sampai hilang akal dan gila. Katanya lagi, kalau belum bersedia lebih baik jangan. Tapi Chai tetap berdegil mahu menuntut ilmu perubatan tersebut. Tibalah suatu hari, bila Amir terlihat Chai merangkak di luar rumah mahu memanjat pagar masuk ke dalam rumahnya. Badan Chai kurus, tulang temulang dia kelihatan. Amir kemudian memanggil Chai sebelum Chai menangis teresak-esak dan meronta meminta maaf. Katanya, ada orang yang mahu membunuh dia. Bukan itu sahaja, dia nampak ramai orang di lorong, di atas pokok dan bumbung. Kata Chai lagi, setiap hari ada sahaja yang datang menemankan dia. Sejak dari hari itu, menurut Amir, perangai dia makin hari makin pelik. Kepada mereka yang mahu membaca kisah ini, bolehlah mengunjungi Twitter The Hulky. Dia juga mempunyai pelbagai kisah-kisah perkongsian seram, coretan-coretan yang menarik untuk dibaca. Terlihat makhluk berkeliaran di kuartus perumahan. Ini pula adalah kisah seorang wanita yang dikenali sebagai Shah Ramson Abdullah yang tinggal di kawasan kuartus perumahan di Jasin, Melaka. Menurutnya, dia dikurniakan kebolehan untuk melihat makhluk-makhluk halus ini sejak berumur 3 tahun lagi. Macam-macam jenis makhluk sudah pernah dia nampak. Ada yang besar, kecil, gemuk, kurus, tinggi, pendek dengan rupa yang menakutkan dan mengerikan. Apa yang lebih menakutkan? Menurutnya, makhluk-makhluk ini sering berkeliaran bukan sahaja di luar rumah tetapi di dalam rumah. Semasa awal-awal terlihat makhluk-makhluk ni, dia buat endah tak endah. Bila dia bagi tahu, mak dia pula yang terasa takut. Sudah sifat kanak-kanak yang innocent dan tidak tahu apa-apa. Dia sehinggakan boleh bermain dengan anak-anak jin yang selalu ada di hujung katil, siap bergelak sakan lagi. Bila ditanya dia main dengan siapa, dia hanya menunding jari kepada anak-anak jin tadi yang tidak boleh dilihat oleh emak Syah tadi. Sementara, menurut Syah, makhluk-makhluk tu buat bodoh je. Kebanyakannya, rupa makhluk-makhluk ni hodoh. Dan rata-rata mereka mempunyai tanduk. Sehinggalah ibu bapa Syah tadi risau dengan keadaan anak mereka dan membawa dia pergi berubat. Hari ini, Syah tidak lagi melihat makhluk-makhluk ini di sekelilingnya. Namun begitu, masih lagi dapat berkongsi pengalamannya, siap dengan pengajaran yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah-kisah hijab terbuka dari seluruh Malaysia. Kepada mereka yang mahu menonton lebih banyak lagi kisah perkongsian daripada mereka ni, bolehlah tengok perkongsian mereka sama ada di Twitter ataupun di Facebook. Berkemungkinan kita boleh belajar sesuatu daripada kisah mereka ini. Kalau anda suka dengan perkongsian-perkongsian seram macam ni, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda sendiri ada kisah pengalaman hijab mata terbuka, bolehlah kongsikan kepada kami. Dan jangan lupa kongsikan di Kisah Misteri App juga. Macam mana anda berkongsi pengalaman anda di Kisah Misteri App ini? Anda muat turun aplikasi Kisah Misteri di Google Play dan juga App Store dan kongsi pengalaman anda di sana. Kepada mereka yang mahu membeli t-shirt Kubigo, bolehlah layari negoledgo.com. Di sana ada koleksi-koleksi baju Kubigo. Anda boleh membuat tempahan sama ada melalui online ataupun melalui WhatsApp. Dan itu sahaja daripada saya hari ini. Akan lebih banyak lagi perkongsian kisah-kisah seperti ini dimuat naik di Kubigo. Pastikan anda like, share dan subscribe. Saya jumpa pada di episod yang seterusnya. Kubigo, menarik setiap hari.